Yo, what's up brother? Welcome to my vlogs. Gue adalah Raph, channel sama gue Bob Scapulet. Yap, sekarang gue gak sendiri. Nanti gue akan sama ada 3 barang bagus yang dikirim dari Bandung yang mau gue review. Gue thank you banget. Gue udah dapet kesempatan buat nge-review barang itu. Apalagi kalau harus kita. Oke, tungguin. Jadi mana nih? Tunggu sih tonton sampai habis. Paket. Ah, ini dia nih. Paket lah. Masuk bang. Paket. Wah, gila. Paket lah. Kenal nih, Pak. Oh, mantep ini, Pak. Kenal, Pak? Hah? Kenal, Pak? Belum bayar, Pak? Belum, Pak. Belum bayar, Pak. Pakai GoPay aja, Pak. Sudah ngomongin, Pak. Kan sponsor Rewind kemarin. Dari paket itu, Pak. Ini yang ambilin. Bagus. Di Bengkok Depok nih, kayak enak. Ah, jeng, loh. Jeng buat Depok. Saya mau badut Depok. Yaudah, Pak, ya. Apa nih? Mungkin lu kayak kreator, kalau oh, ya, sampai ini ya, kan ya? Pengen dulu, begini udah sih. Boleh, ya, lah. Bye-bye. Ya, yep, ini dia di sneakernya. Gue datangnya 3 jenis sneakers. Ini dari Bandung, salah satu sepatu lokal. Jadi gue terima kasih banget buat Geof Max. Atau dibaca Geof atau Geof, gue gak tau. Geof Max. Di dalam ini, gue mau review isinya apa aja. Yang pasti gue udah sebuah kehormatan dikirimin 3 sepatu. Pastinya keren. Karena apa? Karena ini adalah produk lokal yang kita harus bangga ya. Karena Indonesia tuh punya produk lokal yang berdua ini bagus. Karena gue liat Instagramnya, sumpah keren-keren banget dan gue pengen megang kayak gimana isinya. Yang pertama tuh ini, kerdusnya kayak gini. Menurut gue nih kerdusnya, gue suka warnanya. Ada hitam, ada oranye, cuman sayangnya gue gak tau nih, pasti tadi nih tukang yang bawa-bawa ini tuh tadi bajunya kotak-kotak gak berakin ini kemana sampai pengok-pengok begini nih pokoknya. Gak tau bagaimana ceritanya. Ya pasti kita lihat ini ada ready to kick, gue gak tau depannya maksudnya buat apa. Mungkin kayak suatu karate, taekwondo, atau mungkin buat lebih action atau gimana ya. Kan tulisannya ready to kick. Ini namanya Authentic Black Gum. Kerdusnya gini doang, gak ada apa-apa lagi. Jalurnya pasti sneaker. Ada sepasang lah pasti lah, sama ada bumbu penyedap. Sneakersnya 2. Oh iya, biasanya gini, kalau lo mau beli sneakers, tips dari gua itu 3 hal. Pertama, lo mesti cium dalamnya. Kayak gini, lo rasain, kalau dia mengandung zat kimia yang gak oke, itu biasanya dia sepatunya gak bagus. Kalau dia baunya biasanya aman-aman aja, dia aman. Dan kedua, lo harus biar lo tahu kalau itu gak bawa kaki. Artinya sepatu masih baru. Kalau bawa kaki itu udah baru. Udah diinjek-injek orang. Nah, satu lagi, kalau lu dapat sepatu yang jenis kayak gini, lu kalau beli, lu patahin sebisa mungkin. Tapi gua enggak tahu ya, enggak semua toko boleh begitu. Jadi lu patahin yang begini. Nih, kalau sepatu bagus, dia bagian sini itu enggak akan terkelupas. Artinya lainnya tetap terjaga dan baik-baik aja. Biar dia baik-baik aja ya. Enggak ada apa namanya, lain yang terkelupas, dia oke-oke aja. Oke, ini spot yang pertama. Di sampingnya tulisan Gio. Ini warna hitam, black gum apa sih tadi namanya? Authentic black gum, bener. Mungkin black gum itu maksudnya rubbernya ini ya, soal bawahnya. Di bawahnya juga tulisan ready to kick. Ini yang makanan sama. Dia kalau kata orang zaman dulu, ini spotnya udah disol, udah dijahit. Tapi keren ini sepatu, biasanya kalau sepatu-sepatu gembel abal-abal gitu, dia tuh di ujung sini atau di mana tuh ada bekas sambungan jahitan, tapi ini nggak ada. Tapi ini oke. Bannya kanvas, seperti sepatu pada umumnya. Soalnya nggak bisa dilepas, soal insole dalamnya. Soal bawahnya kayak gini. Lacesnya menurut gue biasa aja. Aglets-nya juga pakai plastik, dan oke. Dia begini aja, cuma hitam sama ini. Bawahnya agak-agak coklat. Kita buka yang selanjutnya. Lu dan dulu sini baby. Ah, selanjutnya ini seri Mike Milford. Sudah informasi aja, Mike Milford itu kalau nggak salah dia dari band Stars of Tomorrow ya. Dia kayak di centernya ini. Nah, ini gue kurang suka sama warna ini, mungkin agak norak menurut gue. Tapi nggak tahu ya, mungkin sebagian juga suka di selera sih. Hitam, ada kuning, ada orange. Mungkin MM ini maksudnya Mike Milford, mungkin ya. Kerdusnya cuma begini doang, gak ada apa-apa lagi, tapi ada tulisan Mike Milford Geof Max Series, artinya mungkin ini emang dia desainernya yang ngebuat sepatu ini. Ah, ini ada vulcanized AF
Air itu maksudnya apa? Fokus atau apa? Gimana gue gak ngerti. Tapi vulcanize itu, ini sekedar informasi. Vulcanize itu artinya sepatu ini dibikinnya itu di oven. Jadi bagian rubber bawahnya itu dipanasin sampai 120 derajat barengan sama bagian atasnya. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya maafin. Ah ini dia sepatunya. Kerdusnya pada umumnya begini aja, nggak ada yang istimewa dalamnya, tapi lumayan bagus untuk menjaga barangnya. Ini Nolan Black Turquoise. Turquoise, oh ya turquoise mungkin ada karena warna biru ini ya, turquoise. Yep, ini sepatunya kayak gini. Dalamnya nggak ada apa-apa, nggak ada kupon GoPay atau kupon apa, nggak ada. Cuman ada kertas-kertas doang. Yep, bentuknya kayak gini, ntar gue shoot detail juga. Ini kayak gimana, ada dibuat laces ini. Itu dia ada, seperti biasa ada hole ininya. Bagian belakangnya itu mesh. Nah ini dia yang gue bilang tadi. Jadi sepatu kayak gini, itu dia gak ada jahitannya. Ini itu namanya di-vulcanize. Artinya dia itu dipanasin. Bawahnya itu sama atasnya itu bareng. Di oven. Gak kelihatannya bekas lem. Dan jeleknya sepatu ini sebiasanya itu suka ada pensil. Bekas garis pensil. Tapi ini gak ada. Ini sama sekali bebas dari guratan apa namanya pensil dan nggak ada bekas-bekas lem. Di sini ada logo MM, Made in Port mungkin. Lacesnya sama ya kayak laces sepatu biasa. Adidasnya juga plastik. Dia stitchingnya bagus. Ini double stitching sama sini di bagian sini dua kali. Bannya kanvas. Tapi kanvasnya ini lebih tebal kayak dibanding ini deh. Nah ini kayak lebih tebal. Ya. Dalamnya solnya empuk. Tapi gue penasaran, nanti mungkin gue akan bedah sepatu ini ya, gue bongkar, gue siksa, gue belah, biar kita bisa tahu dalamnya itu bener gak sih sekualifat itu sepatunya. Satunya lagi ya, nah ini yang terakhir nih, kardusnya sama, ini Nolan All Black. All Black pasti warnanya terus ya. Dan, oh, gue paling suka ini nih. Menurut gue ya, ini lebih laki selera ya, kalau menurut gue ini lebih laki. Yep, ini kinyanya aman, gak berbau yang aneh-aneh. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Ini sih kembali ke selera ya, kalau menurut gue warna hitam ini jauh lebih bagus dibanding yang biru. Kalau menurut gue selera, tapi kalau untuk bahan sama. Nah ini juga di-vulcanize, artinya sama-sama di oven. Terus lo lihat di sini ada logo Mike Newport-nya sama. Oh, ini belakang-belakang ini tuh kayak semacam kulit ya. Kulit terus enggak ada apa-apa. Bentuknya begini nih kalau kena lantai bunyi cicik-cicik biasanya kayak gini. Sepatu begini. Ini kanvas, terus di sini juga double stitching-nya bagus. Bannya enak dan asal lo tau aja nih tiga sepatu ini. Harganya nggak ada lebih dari GoPay, nggak ada yang lebih dari 500.000. Gue udah lihat di website mereka. Kalau nggak salah yang murah ini cuma 300 ribuan kalau nggak salah. Yang ini mah ini itu di bawah GoPay. Sekali lagi, kalau menurut gue daripada lo beli sepatu KW tapi luar negeri atau nggak, maksud gue daripada lo beli sepatu luar negeri untuk KW, mending lo beli sepatu lokal yang kayak gini pasti asli. Dan kalau masalah model, menurut gue ini sih kayak model-model sepatu yang memang udah komersial dan sering terjual ya. Jadi kan ini mungkin desain ini berdasarkan pangsa pasar lah gitu. Jadi model yang udah banyak disukain mungkin tinggal dilanjutin desainnya sama si Mike Newport gitu mungkin. Yap, sekali lagi thank you buat Geoknex yang udah ngasih 3 sepatu kece ini. Salah satunya mungkin ntar akan gue bedah, gue belah. Gak di video ini, karena kepanjangan, mungkin di video selanjutnya. Thank you banget, sebuah kehormatan gue dapat 3 sepatu ini. Dan kembali ke lo semua, sekali lagi cuma bilang, jangan beli sepatu KW, mendingan beli sepatu lokal yang original. Dan harganya juga murah banget, kalau lo buat anak-anak SMA atau anak-anak kuliah, pasti masuk kok harga-harga segitu. Nanti gue akan cek detail, mungkin gue juga outfitnya kayak gimana. Oke, thank you udah nonton video gue sampai habis.
Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, okay, see you and bye-bye.